Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. InsyaAllah kita akan bahas tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Bagaimana kita memahami tentang Islam ini dengan dasar dalil, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sudah kita bahas kemarin, pengetahuan kita ada tiga yang perlu kita ketahui, yaitu tentang Allah, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentang Islam. Apa itu Islam? Para ulama mengatakan wal istislamu lillahi bittauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlih. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid, menyerahkan diri kita dengan bertauhid kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan demi ketaatan, wal bara'atu dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orangnya. Ini Islam. Kalau ditanya Islam itu apa sih? Yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri, ini yang penting juga, berlepas diri dari bentuk dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran beserta orang-orangnya. Harus seperti itu. Inilah Islam. Dan Islam ini salah satu maratib, dan Islam dia memiliki tiga tingkatan. Yang pertama Islam sendiri, yang kedua iman, ini derajatnya lebih tinggi dari Islam. Yang ketiga derajat yang paling tinggi, yang paling tinggi lagi dari yang tiga ini, yang paling tinggi yaitu al-ihsan. Urutan pertama Islam, iman, ihsan. Nah, apa itu Islam? Dan insya Allah kita akan bahas dengan dalil-dalilnya sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan ini ada rukun-rukunnya. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya. Fa arkanul Islam khamsah. Islam itu rukunnya ada lima. Wa dalilu minas sunnah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dalilnya, dalil yang menunjukkan kalau Islam itu rukunnya ada lima, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamish shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhan, wa hajjil bait." Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama, syahadat kepada Allah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan menegakkan salat, membayar zakat, dan puasa Ramadan, dan haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam Al-Quran juga disebutkan, Allah berfirman, inna dina indallahi al-islam. Inna dina indallahi al-islam. Jadi agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dalam surat Ali Imran 19. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtari ghairal islami dinan, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, barang siapa yang mencari Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Ali Imran 85. Nah, dalil syahadat, kan tadi rukun yang pertama kan syahadat. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an juga, Ali Imran 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisth la ilaha illahu wal azizul hakim.
Allah bersaksi bahwasanya tidak, Allah sendiri bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan malaikat juga bersaksi demikian, dan juga para ahli ilm, orang-orang yang berilmu, mereka senantiasa menegakkan keadilan juga bersaksi demikian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Naam, yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi kok la ilaha, tidak ada Tuhan, itu artinya sebenarnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ini dalam bahasa Arab artinya nafiyah, meniadakan, menolak dan meniadakan segala bentuk peribadatan selain Allah. Meniadakan dan menolak seluruh sesembahan-sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Illallah ini penetapan. Jadi yang ditetapkan, maksudnya kita tetapkan segala bentuk ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, kita tetapkan seluruh ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Illallah, kecuali hanya Allah. Ya, ini kecuali hanya Allah saja yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dan sembahan dari seorang hamba. Nah, kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana Allah tidak ada sekutu baginya, maka juga Allah tidak ada sekutu yang bisa menandingi yang bisa menandinginya Subhanahu wa taala dalam kerajaannya. Tidak ada sekutu baginya Subhanahu wa taala. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran ya, yang menegaskan akan itu. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini debatnya, adu argumentasinya Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya dan juga dengan ayahnya sendiri dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 27. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini, wahai ayahku, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini loyalitasnya Ibrahim hanya kepada Allah. Aku berlepas diri, tidak ikut-ikutan. Aku tidak sudi dan aku menjauh dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, kecuali yang menciptakan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala, hanya itulah yang aku sembah. Maksudnya begitu. Masya Allah. Jadi menyerahkan segala macam ibadah hanya untuk Allah dan berlepas diri dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Nah, ini juga dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW memerintahkan, wahai Muhammad, katakanlah kepada para ahli kitab, wahai ahli kitab, maksudnya orang Yahudi dan orang-orang Nasara, wahai ahli kitab, kesinilah kalian, aku akan kesinilah kalian, kemarilah kalian, mari kita kepada kalimat yang satu, yaitu kalimat tauhid yang menyatukan antara kami dengan kalian. Apa itu? Yaitu hendaknya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Nah,
dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syadu bi anna muslimun. Tapi kok kalian berpaling dari perkataanku dan ajakanku dan seruanku ini? Faqulu syadu bi anna muslimun. Faqulu, maka katakanlah, saksikanlah, bahwasanya kami ini orang-orang yang beriman dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan yang kalian lakukan. Sehingga kami ini orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dalil dalam Al-Qur'an akan syahadat, kita bersaksi kan enggak cuma asyhadu alla ilaha illallah saja, tapi harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalilnya apa dalam Al-Qur'an syahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dalilnya kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang harus diimani, dan kita harus bersaksi juga bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk umat manusia di akhir zaman, dan inilah sekarang inilah. Dan beliau penutup segala kenabian, dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, maksud dari bangsa kalian, wahai orang Arab, dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat dirasa oleh nabi tersebut. Sungguh, maksudnya beliau itu amat sangat sedih kalau kalian itu mengalami kesusahan. Nabi tersebut amat sangat sedih, ini saking besarnya kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasul tersebut yaitu Muhammad itu amat sangat sedih, berat terasa oleh beliau apabila kalian mengalami kesusahan. Harisun 'alaikum, amat sangat bersungguh-sungguh mengharapkan hidayah buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau amat sangat belas dan kasih kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat-sifatnya nabi tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian nabi dari jenis kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dari jenis kalian. Ini menunjukkan kalau beliau adalah seorang rasul yang harus ditaati. Maksudnya apa kita bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah? Maksudnya ya kita mentaati beliau, mentaati apa yang beliau perintahkan, wa tasdiqu fi ma akhbar, dan mempercayai apa yang beliau beritakan, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah. Ini penting sekali. Kalau orang semuanya, ya orang saudara-saudara kita semuanya bersaksi pasti meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tapi apa artinya kesaksian Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul? Ya itu harus mempercayai beliau, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi segala apa yang beliau larang, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah SAW. Ini penting sekali. Lah yang bawa syariatnya Rasulullah SAW, kita pakai syariat sendiri, syariatnya siapa? Kalau begitu kita tanyakan pada mereka, lah kalian tuh melakukan ini dan itu, zikirnya begini dan begitu, sholatnya begini dan begitu. Sekarang hari ini bulan Rajab, banyak orang melakukan rejepan-rejepan segala macam. Kalian tuh apa yang kalian harapkan? Pasti jawabannya ya pahala, ya dapat surga. Surganya siapa? Ini pertanyaannya. Surganya Allah. Kalau surganya Allah kita harapkan, ya harus kita beribadah sesuai dengan syariatnya siapa? Rasul. Allah SAW. Nah, ada pun dalil diperintahkan solat dan zakat. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kaum muslimin, tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan segala macam ibadah agama hanya untuk Allah dengan hunafa, lurus di atas tauhid, jauh dari kesyirikan.
dan menegakkan salat, membayar zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Menegakkan salat, membayar zakat. Nah, ini dalam surat Bayyinah ayat 5, semuanya dah hafal insyaallah. Al-Bayyinah ayat 5. Ini dalilnya akan syariat salat dan zakat. Adapun dalil tentang puasa, nah ini insyaallah semuanya dah hafal. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal insyaallah ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. 183 dari surat Al-Baqarah. Adapun dalil haji, wajibnya haji, firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Surat Ali Imran 97. Dalil wajibnya haji. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke rumah Allah bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap seluruh alam semesta. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maha Kaya terhadap ciptaannya, enggak butuh terhadap seluruh makhluknya Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas insyaallah pada pagi hari ini. Itu tadi martabat yang pertama yaitu Islam, tingkatan yang kedua al-iman kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Pembahasan tentang Islam sudah kita bahas dengan dalilnya dari wajibnya syahadat dan menegakkan salat, bayar zakat, puasa, haji, sebagaimana yang kita sebutkan dalil-dalil di atas. Masya Allah, inilah pentingnya kita memahami agama kita berdasarkan dengan dalil. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat kajian singkat ini, karena tadi Abu Hafid ada gawe katanya. Ini insya Allah kita agak cepat ini. Ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.